Oke, untuk jawaban kuis kali ini adalah tempat yang paling disukai Sera adalah kuburan. Lanjut. Oke, halo, selamat jam berapa sekarang? Jam 1 ya. Selamat siang ya. Selamat datang lagi di channel New Pirater ya. Menunggu beritanya tadi ini lama karena sempat mundur. Mundur berapa? Gak tahu, lupa. Pokoknya sampai setengah 1 dan sekarang ini baru kelar. Dan update Halloween sudah datang ya, seperti pada kata di tema kali ini nih ada Halloween, Halloween ya, ada jam. Ini jamnya gerak, ada hantu ya. Yang itu adalah temanya adalah Halloween untuk kali ini. Oke, ada update langsung saja ya. Ada update baru. Kalau salah tapet. Namanya Jiu. Kalau nggak salah, bentar, saya lupa. Jiu, mana special pet? Dia ada di forward. Ah, ini dia. Ini. Oke, Messenger Raven Jiu ya. Ini bintang 4, bintang 5 seperti ini. Oh ya, untuk statnya itu apa? Mengurangi counter rate 15% dan defense 10%. Bintang 6-nya langsung decrease counter rate-nya 40% semua enemy, dan decrease defense-nya 30% dan buff resource rate-nya 25%. Nice. Ini adalah Jiu, ini pet-nya Teo ya. Ini jangan, ini burung gagaknya Teo. Itu adalah update pet kali ini, yaitu special pet Jiu. Kemudian kalau nggak salah ada paket Jiu, penjualan paket Jiu. Bentar. Nah ya, bener nih, Jiu paket ini dapetnya bintang 4 Jiu. Situ order 100 dan 400 rupiah tinggal 2 topas. Sembilannya maksimal per ID 2 kali. Harganya 600 ribu, 590 ribu. Nah, bagi yang mau bisa beli nih. Ini sampai 8 November aja. Kemudian untuk update perayaan Jiu ada event ya, event ada di sini enggak ya? Entar. Ini kemarin Batori Summon ya. Nah, ini masih yup ya. Enggak ada. Oke. Okay. Jadi eventnya itu adalah step up Jiu, selesaikan summon ke-7 dapat Jiu bintang 4 seharusnya. Nah, bener nih step up-nya nih ya. 7 kali dapat fix dapat Jiu bintang 4. Kemudian ada login dapat pet juga. Summon pet 10 persatunya jadi turun. Ya, ini 250 jadi 200. Ya, kayak waktu samanya ada event sintesis. Ini Halloween candy basket. Nah, ini ada di ada dungeonnya, ntar saya tunjukkan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 candy plus 0 jadi candy basket tiket ya. Ini event. Nah, ini. Nah, dandangnya ada di sini. Oh ya, itu yang tadi summon eventnya diskon sama step up ya. Nah, ini diskonnya ini 250. Oke, okay. Oh dia, aduh salah pencet. Dandangnya ada di sini. Nah, ini dandangnya nih, rewardnya nih. Rewardnya ada Loon Candy, Warlord Item, Old, For Old, kemudian ada Asgar Or dan Awakening Asgar. Seperti itu terus itu, bentar-bentar, itu nggak salah isi doang. Kemudian tidak ada re-entry. Untuk melanjutkannya 20 rubi. Atau maksudnya itu kalau perhatian, tingkat kesulitannya isi hadiahnya tadi. Seperti itu. Sampai 8 November untuk event ini. Nah, event yang ini 8 November. Kemudian untuk event Jiu adalah event Jiu, yaitu tunjukkan Jiu milikmu seperti biasa. Screenshot Jiu. Sebenarnya sama aja. Dengan screenshot Jiu ini sampai 8 November ya. Jiu di tim, di lobby ada IGN, di itu dengan upload screenshotnya di komen post. Nah, beserta IGN dan hashtagnya hashtag pet Jiu. Adanya bintang 4 pet tiket untuk 50 orang. Saya pasti ini. Lalu ada kostum Bali juga. Nah, kostumnya itu ada di Batori ini. Oke, harganya 250 dan 10 topas. Kemudian di Soi juga ada. Ini.
진짜 사냥을 시작해 볼까? 나이크 루비오 segini gamban. Oke. Okay. Harganya yang ini beda 200 rupiah 10 tepas. Kemudian ada di lugu. Ini. Sunmine. 기다리는 것이 아니. 만들어 가는 거. Ini lugu. Harganya 250 rupiah dan 10 tepas dan kalau enggak salah ada di bidam. Nah, ini. You like that? Ini kayak di Soul Eater ya modelnya. Harganya 200 rupiah dan 10 topas, beda-beda ya. Ini nyenteknya dari Batori. Kok Batori toh? Ini Gold. Nah, ini Gold. Harganya 250 rupiah dan 10 topas. Oke, itu adalah apa namanya? Kostum baru. Untuk event combine yang tadi, aduh salah pencet. Ada penjelasan lebih lanjutnya, yaitu di mana tadi ya? Gak bener di sini. Nah ini, oke, itu ada detail kombinnya adalah seperti ini ada kombinnya. Nah, tiap hadiah punya materialnya sendiri, yaitu ini yang pertama nih, plus 10 transfer naik iPhone selector, 5 Halloween candy basket, biayanya 50.000 gold, kombinnya satu kali. Kemudian Tansen Sevenek Armor sama bintang 5 dan jual tiket 1 Halloween Candy Basket 5.000, ini unlimited. Dan bintang 5 6 tiket 1 Halloween Candy Basket 5.000 unlimited juga. Vina 10 Halloween Candy 50.000 2 kali. Nama selektor 2 kali juga 4. Dan untuk Halloween Candy Basketnya itu 6 Halloween Candy, biaya goldnya 5.000 dan tidak terbatas. Oke. Oke, okay, seperti itu. Nah, tapi kalau dilihat dari-dari nggak menarik ya. Mending fokus di Gold Ore aja atau Awakening Asgard ini. Buat naikin item-itemnya lebih menarik. Ini sampai 8 November ya. Saya bilang tadi ini ada arena event. Arena eventnya adalah... Oke, di wikinya kayak belum ada. Ntar. Ya, belum ada arena eventnya, oke. Okay. Arena eventnya ada 50 kali, salah. Arena 30 kali dapat 50 key, kemudian 60 kali. Arena dapat 120 key. Kemudian ada season Guild Dungeon. Udah kelar. Ini, nah. Bisa diambil hadiahnya, ya ini, nah. Ini udah kelar, jadi masuk masa pre-season. Ini sampai 1 November. Untuk pre-seasonnya. Alice Gift. Nah, karena sekarang sudah ada. Bisa lihat ini Alice Gift. Nah, Alice Gift kalian adalah elemen. Nah, ini bisa tukar-tukar elemen. Ih, akhirnya kamu ketemu Alice Gift. Elemen tiket dan selektor ya tepatnya. Dan tidak ada Good War Band Hero. Fan rate boostnya Batori dan pet baru Jiu. Nah, ini Batori dan petnya Jiu. Oke, itu yang lainnya. Oh ya, untuk tujuan ini 1 juta like, 1 juta like fan punya official 7x ya, dapet semua, dapet 10 per 1 hero summon bintang 3 sampai 6 di inbox. Nah seperti itu 7 hari batasnya. Kemudian ada awakening bidan dan coy yang dimasukin awakening normal hero selector. Kostum Guild Wars season 17 nya sudah bisa didapatkan ke Guardian Kirill ya, yang udah memenuhi syarat yang pasti. Nah, saya kemarin nggak ikutan, jadi saya nggak punya hadiahnya setahu saya. Saya nggak dapet, oh ini yang kemarin. Kalah. Oh iya bentar ya, saya nggak dapet yang kemarin. Nah, kita cek. Iya bentar. Ya ini perlu ya, sih bentar. Yang pernah saya nggak ikut jadi saya nggak dapat. Jadi yang sudah ikut dan memenuhi syarat dapat Guild Guardian Kirill ya. Seperti itu aja untuk update kali ini ya. Memang nggak terlalu banyak tapi ya karena kemarin sudah lebih besar jadi mungkin ada tambahan aja. Oke, sekian sampai di sini saja ya untuk update infonya. Terima kasih sudah menonton. Ya event yang kemarin masih ada, jumping masih ada, V-nya juga masih ada. Oke, jadi masih ada lanjutannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga kesehatan dan dadah. Lal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